Cuaca saat musim kemarau, bagian 2, episode 19, untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman kelas 1 semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat kan? Kalian tahu tidak, sekarang sudah masuk musim kemarau. Kalau musim kemarau, matahari bersinar lebih terik, jadi tanaman cepat layu. Karena itu, kita harus menyiram tanaman di sekitar rumah agar tanamannya tidak layu. Nah, selesai deh menyiram tanamannya. Kalian sudah berolahraga belum hari ini? Bagaimana kalau kita berolahraga bersama? Setuju tidak? Oke, sekarang aku simpan dulu alat penyiram tanamanku ya. Kita ketemu di teras rumah ya untuk berolahraga. Halo teman-teman, sudah siap untuk olahraga? Oke deh kalau gitu, yuk kita berolahraga bersama. Tapi kita berdoa dulu yuk, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Ayo kita mulai berolahraga. Kalian ikutin gerakan aku ya. Kita berjalan di tempat dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kalian juga ikut berhitung bersama ya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekarang kita berada di tempat ya. Ayo, 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 semangat. Berhenti dan lompat. Wah, kalian hebat sekali loh, bisa ikutin aku. Sekarang kita lakukan gerakan pendinginan ya. Sekarang kita lakukan gerakannya dengan pelan ya. Nah, tarik nafas dan hembuskan dengan pelan. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, dan selesai. Nah, habis olahraga jadi seger kan semuanya? Setiap pagi kita harus olahraga ya teman-teman, supaya tubuh kita sehat. Yuk kita masuk, kita kan mau belajar dan bermain bersama. Nah, ingat gak apa aja yang harus disiapkan? Benar sekali, jangan lupa siapkan buku dan alat tulismu. Ajaklah ayah, ibu, atau kakak kalian untuk mendampingi. Aku masuk dulu ya teman-teman, kita ketemu di dalam. Kalian sudah siap dengan buku dan alat tulis kan? Kalau sudah siap, Ririn ingin bertanya nih. Hari ini hari apa ya? Benar sekali. Kalau besok hari apa? Iya, benar lagi. Kalau lusa, hari setelah besok, hari apa ya namanya? Wah, kalian hebat. Nama-nama hari sudah hafal semua. Bagaimana dengan nama musim yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Benar lagi. Di Indonesia ada dua musim,
yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tetapi, terkadang musim kemarau datangnya terlambat. Kok bisa ya? Nah, kalian simak penjelasan ibu guru dalam cerita ini ya. Siapa yang tahu dua jenis musim yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Musim hujan dan musim kemarau. Jawaban kamu tepat, Melki. Apakah ada yang tahu kapan biasanya musim hujan dan musim kemarau terjadi? Saya, Bu. Ibuku bilang musim hujan biasanya berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Sedangkan musim kemarau itu terjadi dari bulan Maret sampai bulan September. Ibu kamu benar, Dimas. Namun, beberapa tahun belakangan ini, musim hujan dan musim kemarau datangnya terlambat. Mengapa bisa terjadi seperti itu, Bu? Karena ada perubahan iklim dunia. Nah, itu teman-teman. Kata ibu guru, ada perubahan iklim dunia. Iklim di dunia bisa berubah karena suhu bumi tempat tinggal kita semakin panas. Kasihan ya bumi kita kalau jadi panas. Makanya kita harus selalu menjaga bumi kita agar tetap hijau dan indah ya teman-teman. Karena kalau bumi kita panas, bisa-bisa terjadi banyak bencana alam. Misalnya kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan bahkan angin puyuh. Agar semua itu tidak terjadi, kita harus membuat bumi kita tetap hijau dan indah ya teman-teman. Misalnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau menanam pepohonan agar bumi kita selalu hijau. Dengan melakukan itu, kita membuat bumi tidak panas, suhunya tidak akan naik, dan tidak terjadi bencana. Mulai hari ini, kita harus menjaga bumi kita bersama-sama ya. Teman-teman, tadi Melki dan Dimas sudah mengetahui tentang dua musim yang ada di Indonesia. Sekarang Melki dan Dimas ingin membuat perkiraan dengan roda putar mereka masing-masing. Kita lihat yuk. Kalian perhatikan gambar di samping ya. Yang di sebelah kiri adalah roda putar Melki. Dan yang di kanan, roda putar milik Dimas. Sekarang, kita hitung warna hijau di roda putar Melki bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Warna hijau di roda putar Melki ada 5, teman-teman. Sekarang kita hitung warna yang merah. 1, 2, 3. Ada 3 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Warna kuning yang ada di roda putar Melki berapa, teman-teman? Ada 4 ya, teman-teman.
Bagus. Sekarang Melky ingin membuat perkiraan dari warna-warnanya. Daftarnya seperti ini. Warna hijau mewakilkan musim tidak menentu. Warnanya ada 5 bagian. Itu adalah bagian yang paling besar kemungkinannya. Warna kuning mewakilkan suhu bumi. Warnanya ada 4 bagian dan itu mungkin. Lalu, warna merah mewakilkan bencana alam. Warnanya 3 bagian dan itu kemungkinannya paling kecil. Itu adalah perkiraan roda putar Melky. Yuk, kita bantu Dimas menghitung roda putarnya. Kita mulai dari warna hijau ya. 1 2 3 4. Warna hijau di roda putar punya Dimas ada 4 ternyata. 1 2 3 4. Warna merah di roda putar punya Dimas ada 4 juga ternyata. Lalu kita hitung lagi warna kuning yang ada di roda putar Dimas. 1 2 3 4. Semua warna di roda putar Dimas ada 4 teman-teman. Sekarang, Dimas ingin membuat perkiraan dari warna-warnanya. Daftarnya seperti ini. Warna hijau mewakilkan musim tidak menentu. Warnanya ada 4 bagian. Warna kuning mewakilkan suhu bumi. Warnanya ada 4 bagian. Lalu, warna merah mewakilkan bencana alam. Warnanya 4 bagian. Ini adalah perkiraan Dimas, teman-teman. Karena semua warna terdiri atas 4 bagian, maka setiap warna mempunyai kemungkinan yang sama. Kita perhatikan kedua roda gambar Melky dan Dimas ya. Kedua roda putar mereka sepertinya mirip. Tetapi setelah dihitung, kemungkinannya berbeda. Teman-teman, kalian sudah lihat kan perbandingan roda putar Melky dan Dimas? Nanti kalian coba membuat perbandingan roda putar kalian sendiri ya di rumah. Kalian juga boleh kok didampingi ayah, ibu, atau kakak kalian, oke? Habis ini kita mau ngapain ya? Aha! Bagaimana kalau kita baca buku cerita bersama? Mau kan? Kira-kira apa yang sedang terjadi di gambar ini? Kalian tahu tidak? Iya, sepertinya ada anak kecil yang sedang dibawa ke dokter. Kenapa ya dia? Yuk kita baca sama-sama. Adele, sakit apa ya? Adele merasa panas dingin dan badannya menggigil. Adele tidak pergi ke sekolah. Adele sakit apa ya? Adele merasa panas dingin dan badannya menggigil. Mama dan Adele pergi ke puskesmas. Adele sakit apa ya? Adele merasa panas dingin dan badannya menggigil. Mama dan Adele bertemu Pak Dokter. Adele sakit apa ya?
tidak ada bisul? Kata Pak Dokter. Adele sakit apa ya? Tidak ada luka di kaki? Kata Pak Dokter. Adele sakit apa ya? Tidak ada pilek? Kata Pak Dokter. Adele sakit apa ya? Tidak ada bintik merah? Kata Pak Dokter. Adele sakit apa ya? Suhu badan Adele tinggi. Kata Pak Dokter. Adele sakit apa ya? Adele merasa panas dingin dan badannya menggigil. Mama dan Adele pergi ke laboratorium. Adele sakit apa ya? Adele merasa panas dingin dan badannya menggigil. Adele tes darah. Adele sakit apa ya? Adele sakit malaria, kata Pak Dokter. Adele harus minum obat malaria sampai habis. Adele juga harus tidur di dalam kelambu. Setelah minum obat, Adele sembuh. Adele bisa pergi ke sekolah lagi. Nah, kalian sudah tahu kan ceritanya? Menurut kalian, apa yang terjadi pada awal cerita tersebut? Iya benar, Adele sedang sakit. Badan Adele menggigil, jadi Adele tidak bisa masuk ke sekolah. Kasian ya teman-teman. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya ya teman-teman? Ya, Adele dibawa ke puskesmas. Di sana Adele diperiksa oleh dokter. Lalu, apa yang terjadi di akhir cerita ya? Ya, benar sekali. Adele harus minum obat sampai habis. Setelah itu, Adele sembuh dan bisa berangkat sekolah lagi deh. Asik, bagus sekali teman-teman. Sekarang habis baca buku, jangan lupa ceritakan lagi ke orang tua kalian ya. Seperti aku nih. Aku mau cari ibu aku dulu ya. Aku mau menceritakan cerita tadi ke ibu aku. Ternyata ibu aku sedang memasak teman-teman. Sambil menunggu ibu selesai memasak, kita belajar bersama dulu yuk. Teman-teman pernah dengar cerita tentang konser menyambut musim kemarau? Masih ingat ya semuanya? Coba Ririn tanya ya. Apa yang dilakukan Pangpung dalam cerita tersebut? Iya benar. Pangpung sebagai pemimpin konser mengajak semua tonggeret untuk latihan bermain musik. Coba kasih tahu Ririn, kenapa Pangpung mengadakan konser? Benar sekali, untuk menyambut musim kemarau. Apa kalian pernah melihat tonggeret secara langsung? Kalau yang belum pernah melihat tonggeret, nih Ririn tunjukkan. Seperti itu hewannya teman-teman. Yuk! Yang sudah tahu dan pernah mendengar bunyi tonggeret, coba kalian tirukan suaranya bersama. 1, 2, 3. Hore, kalian hebat. Halo ibu, ibu sudah selesai memasak? Sudah. Wah, menarik sekali belajarnya. Ibu sampai mendengar suara tonggeret. Iya, Bu. Aku dan teman-teman di rumah
baru saja menirukan suara tonggeret. Bagus sekali. Rajin belajar sekali ya kamu. Oh iya nak, ibu bisa minta tolong sama kamu tidak? Teman-teman, apa yang seharusnya kita lakukan kalau ibu kita meminta tolong? Betul, kita harus menolong ibu kita. Bisa Bu, Ririn pasti akan bantu ibu. Ibu mau minta tolong kamu untuk membereskan tempat tidurmu. Oh iya, tadi aku lupa membereskan tempat tidur. Terima kasih nak. Ayo teman-teman, ikut aku membereskan tempat tidur. Ternyata masih belum aku rapikan tadi. Kira-kira apa yang harus dirapikan ya teman-teman? Iya, kalian benar. Bantal dan guling belum dirapikan. Apalagi yang belum ya? Oh iya, selimutnya juga harus dilipat. Selesai deh. Terima kasih ya teman-teman. Kalian sudah membantu aku menunjukkan apa yang harus aku bereskan. Nah sekarang kita mau main mengukur panjang tempat tidur ini dengan menggunakan jengkal. Sebelumnya, mari kita kira-kira dulu. Kira-kira ini berapa jengkal ya? Mungkin 15 jengkal. Kita ukur saja yuk apakah benar perkiraan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, perkiraan kita benar, teman-teman. Sekarang kalau lebar kasurnya kira-kira berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7 jengkal. Apakah perkiraan teman-teman benar? Kalian bisa ajak-ajak orang tua kalian untuk bermain menghitung jengkal ini ya nanti. Hai teman-teman, hari ini kita sudah belajar sambil bermain. Seru kan? Nah, kita sudah selesai nih. Jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi kalian ya. Ucapkan juga terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian. Sampai jumpa lagi teman-teman. Halo teman-teman, kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Tadi kita belajar untuk menyiram bunga supaya bunga tetap segar dan tidak kering. Siapa nih yang suka olahraga? Nah, kita tadi juga sudah berolahraga bersama. Jadi makin sehat dan bugar deh. Kita juga belajar mengenai dua musim di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ibu guru juga sudah memberitahu kita apa perubahan iklim dan dampaknya buat lingkungan kita. Hayo, siapa yang tertarik untuk membuat perkiraan lewat roda putar seperti Melky dan Dimas? Pasti seru sekali waktu sudah jadi.
Nah, teman-teman, yang terakhir, kita belajar membereskan tempat tidur setelah bangun tidur dan mengukur panjang dan lebarnya dengan jengkal. Wah, banyak sekali ya yang kita sudah pelajari. Jangan sampai lupa ya. Diulang lagi waktu kosong ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi.